of which I'm certain. Itu menjadi sekolah tempat kita belajar bagaimana seharusnya kita memantaskan diri dalam kehidupan.
Halo Pak Derek, apa Halo. Kabar? Alhamdulillah sehat. Mukanya sekarang beda nih Pak kelihatannya. Iya, iya. Cerah sekali. Ada apa nih? Ada momen-momen apa belakangan yang sedang terjadi? Alhamdulillah, proses perjalanan saya bergabung kurang lebih 6 tahun ya di 3DS Sinergi Indonesia. Momen yang saat ini sekarang sedang hadir di posisi saya adalah momen sebuah pencerahan, sebuah kebahagiaan. Nanti kita kupas lebih dalamnya lagi seperti apa. Oke, siap. Bapak ini kalau nggak salah Presdir bintang 3 ya? Iya. Bintang 3, waduh berarti selangkah lagi bintang 4. Insya Allah, siap. Berapa lama nih Pak kira-kira ada punya proyeksi waktu? Mungkin karena saat ini TSI baru memfasilitasi Presdir bintang 4 ya. Oke. Target saya bukan di sana. Oh, targetnya bukan di sana. Targetnya bukan di sana. Tapi ada yang lain. Ada yang lain. Karena secara potensi ada hal yang lebih besar yang sebetulnya TSI tawarkan. Yang lebih dari Presdir bintang 4. Oh, oke. Okay. Nah, saya boleh kepo sedikit enggak, Pak? Bapak ini member atau jaringannya di yang Bapak miliki sekarang berapa sih? Sudah berapa, Pak? Saya sekarang punya member cuma 5. Member 5 tapi? Iya. Yeah. Jaringan. Karena di bisnis ini bagaimana kita bisa membangun sebuah matriks sempurna, TSI memfasilitasi marketing plan itu dengan sistem matriks, di mana kita cukup hanya punya 5 member saja, tapi 5 member ini yang betul-betul berkualitas, paham sistem, paham pola kerja, paham bisnis, paham produk, dan segalanya kayak gitu. Jadi member saya sampai saat ini saya cuma punya 5. 5 ya Pak ya? 5 aja kalau nggak usah banyak-banyak. Baik. Nah gini Pak, Bapak kan sekarang udah presiden bintang 3. Tapi saya masih, saya penasaran. Bapak tuh sebelum gabung di TSI itu gimana sih Pak? Bapak itu siapa? Oke. Okay. Gimana? Oke, okay. Bercerita agak ke belakang sedikit ya. Boleh. Dulu saya punya pengalaman bekerja di perusahaan swasta. Kurang lebih 7 tahun. Saya itu orangnya kutu loncat. Kutu loncat, Kang. Iya. Maksudnya kutu loncat itu saya gak pernah puas diam di satu perusahaan lama kalau memang tidak ada jenjang karirnya. Akhirnya saya loncat. Saya pernah kerja di operator apa ya, provider seluler. Oke. Saya pindah ke sana sampai 3 perusahaan. Kemudian titik pekerjaan terakhir saya adalah di perusahaan elektronik. Nah, di situ saya mulai berpikir, ini perusahaan besar, perusahaan internasional. Yeah. Jenjang karirnya sangat terbuka. Yeah. Ada proses pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ternyata kultur yang namanya di sebuah perusahaan swasta, okay, ketika kita mencapai titik tertentu dalam suatu posisi pekerjaan, itu anginnya gak enak. Anginnya gak enak? Anginnya gak enak. Jadi, ketika saya ingin naik posisi, saya harus menggeser orang yang ada di posisi itu. Okay. Ketika saya ada di posisi ini, orang lain ingin menggeser posisi pekerjaan saya. Berarti dalam tanda kutip sikut-sikutan. Betul. Nah, environment seperti itu jujur saya gak nyaman waktu itu. Okay. Terus saya berpikir lagi, andai kata saya pindah perusahaan pun pasti hasilnya sama. Gak beda jauh lah ya. Gak beda jauh. Yang namanya pola kerja, ada suasana kompetitif. Nah, pola itu yang sebetulnya membuat saya di pola pekerjaan atau di dunia kerja itu gak nyaman. Cuman saya berpikir lagi, kalau gak kerja terus mau ngapain? Saya itu. Ditambah lagi, kenapa saya bahasanya itu mengejar karir? Karena saya punya prinsip, kalau mau nyari uang banyak di pekerjaan, ya karir yang harus tinggi. Oke. Banyak mungkin orang lain yang dengan cara aneh-aneh ya. Udahlah posisi biasa-biasa, yang penting sampingannya gede. Saya nggak mau kayak gitu. Oh, justru fokus ke satu ya Pak ya? Fokus ke satu. Untuk menambah penghasilan, ya saya harus menambah posisi, menaikkan posisi. Dan ketika terus-terusan meningkatkan posisi, kalau saya pribadi, kok makin gak nyaman gitu. Jadi suasana kekeluargaannya dan lain sebagainya itu malah terbalik. Suasana kompetitif, suasana apa namanya, kasarnya bahasa saya yang waktu itu alami adalah, ini orang di depan baik, di belakang Masya Allah. Okay. Negatif kita keluar semua. Okay. Itu kan, dan lain sebagainya. Nah itulah yang menjadi landasan awal saya waktu itu. Udahlah, saya memutuskan untuk keluar dari dunia kerja. Oke, menarik nih Pak. Kan kalau kebanyakan orang, kebanyakan lihat dari sisi materi nih. Betul. Berarti kalau Bapak sebetulnya materi, dari sisi materi sepertinya kalau lihat dari posisi-posisi yang Bapak sebutkan tadi, udah cukup sebenarnya Pak ya? Untuk kebanyakan Betul. Orang mungkin ya? Betul, Kak. Jadi di beberapa titik,
orang ternyata yang, maaf ya, orang yang belum mencapai titik pencapaian materi, mungkin dia mengejar itu. Tapi ketika orang sudah mencapai titik materi itu, dia gak ngejar itu, dia mencari kenyamanan. Mencari kenyamanan. Mencari kenyamanan. Oke. Dan dia. Berarti memang, oh iya, karena tadi Bapak nyebutin juga, memang awalnya mencari uang yang banyak. Betul. Tapi dengan cara karir. Iya. Tapi setelah mencapai posisi yang tinggi-tinggi, tapi ternyata ada yang kurang, yaitu kenyamanan. Betul, Pak. Oke. Berarti Bapak keluar tuh. Keluar. 100% keluar dari pekerjaan. Betul, itu. Malah kalau misalkan dibilang lucunya ya, okay. Saya sempat melakukan 2 kali pengajuan resign dan itu ditolak sama perusahaan. Saya sudah terikat karyawan tetap, okay. Tunjangan dan lain sebagainya sudah, fasilitas mobil pun sudah diberikan. Okay. Tapi karena rasa tidak nyaman, saya bilang saya nggak butuh ini semua. Saya pengen keluar. Dan lagi perusahaannya gitu. Mungkin ngelihat potensi Bapak juga kayaknya tidak tergantikan. Sepertinya kita... waktu itu ya. Okay. Bahkan waktu itu saya sempat dikejar sama HRD untuk membereskan, mungkin ya tanda kutip, saya dapat pecangon lah, apalah ini itu, nggak pikiran sama sekali Kang, pengen keluar aja intinya waktu itu. Oke. Jadi ininya biar meluruhkan hati Bapaknya buat pecangon kayak gitu dari perusahaan ditawarkan. Betul. Kayaknya. Mungkin secara apa namanya jalur baik prosesnya harus diselesaikan kan. Nah, yang saya ambil waktu itu langkah yang saya ambil adalah saya betul-betul membereskan dulu waktu itu semua pekerjaan saya bikin laporan, saya bikin email resign untuk yang ketiga kali, dan saya langsung kabur dari perusahaan. Oh, tanpa basa-basi langsung get out. Iya, ya, soalnya sudah pengajuan 2 kali, dan ditolak kan. Oh, oke. Okay. Kayak gitu. Nah, setelah keluar berarti Bapak sudah tidak punya pekerjaan saat itu. Betul. Terus Bapak melakukan apa lagi? Apakah langsung masuk diperkenalkan? Nah, itu gimana Pak? Sebelum saya masuk ke TSI, ada beberapa hal di proses perjalanan hidup saya itu yang lucu. Sebelum saya masuk ke salah satu perusahaan tadi, perusahaan Jepang tadi, saya kerja di daerah Indramayu. Waktu itu saya punya seorang kakak. Kakak saya datang. Kakak saya menawarkan, waktu bilang, "Dek, yuk ikutan bisnis sama kakak." Okay. Saya pikir bonusnya juga masih kecil. Terus mendengar nama multi level, waktu itu saya memang orang yang sedikit antipati terhadap multi level karena saya korban kan. Pernah. Korban multi level lah. Okay. Dalam tanda kutip di multi level itu bukannya dapat apa-apa, tapi hilang. Ada yang hilang gitu secara materi. Okay. Nah, begitu proses waktu itu kakak pertama kali datang, waktu itu kakak saya malah nawarkan balik sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap kakak. Bahasa Sundanya, daripada Kiki Tuan, ngusui bisnis iya jeung abdi, bahasanya tuh Kang waktu itu. Waktu itu kurang lebih bonus beliau masih ratusan ribu Kang. Oke, ratusan gitu. Ribu. Nah kemudian 10 bulan kemudian ketika saya pindah ke Bandung, pindah pekerjaan yang terakhir, beliau datang menawarkan lagi. Oke. Dengan jumlah raihan bonus yang sudah lebih besar tentunya. Dan kedua kalinya saya melakukan hal yang sama Kang. Apa? Daripada Kiki Tuan, terus saya lah meningkatkan bisnis, iya yuk, akan punya member, punya relasi, saya bilang seperti itu. Ketika saya berhenti kan, dari pekerjaan yang tadi, saya mulai masuk lagi ke pola bisnis konvensional. Okay. Karena ada relasi dari pekerjaan, saya mulai membangun bisnis, membangun usaha lagi. Lucunya waktu itu ada momen di mana saya melakukan apa ya, saya punya momentum, saya punya anak yang kedua waktu itu lahir. Berarti ada biaya yang waktu itu harus saya persiapkan. Okay. Biaya kelahiran, biaya akikah. Okay. Tidak lama setelah itu, anak yang besar, hitanan. Nah, 3 momentum ini lumayan menghabiskan modal yang cukup banyak. Dan waktu itu karena saya baru merintis, otomatis si alokasi uangnya saya ambil dari uang modal. Uang modal yang saya... untuk membangun bisnis tadi. Betul. Okay. Dan itu lumayan nyedotnya gede banget. Nah, setelah beres hajatan, balik lagi ke bisnis, lah modalnya tinggal segini lagi, kata saya tuh. Yang notabene bisnis yang Bapak lagi bangun ini juga belum menghasilkan profit ya, atau sudah? Sebetulnya itu kan konsepnya kalau konvensional itu kita jualan barang yang laku, itulah keuntungan. Okay. Oh, cuman hukumnya ketika yang kita jual lebih banyak, itu membutuhkan modal yang lebih banyak. Iya. Otomatis keuntungan juga akan lebih banyak. Tapi ketika modal saya mulai sedikit kan, berarti kuantiti saya jualan juga sedikit. Iya, yang menghasilkan keuntungan jadi sedikit ya. Betul, Bang. Karena modalnya sudah mulai minim waktu itu. Iya. Nah, saya mencoba bertahan. Silakan sambil kopi. Oke,
terima kasih. Saya mencoba bertahan dengan modal seadanya. Ternyata ya tadi keuntungan yang dicapai tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang terus bertambah. Oke, ya. Tadi karena ada anak. Betul, ya. Anak baru lahir ya. Berarti ada kebutuhan baru nih yang ditambahkan di situ. Mulai di situ mulai nggak nyaman. Cuman saya berpikir saya harus usaha apa lagi dengan modal segini nih. Nggak mungkin dong punya penghasilan yang besar, kata saya tuh. Nah dari situ titik tekad saya untuk tidak bekerja diuji, Kang. Tidak kembali bekerja ya, gitu. Jadi ya. Jadi ada panggil kerja lagi nggak ya? Ah gitu. Orang kalau misalkan memang dia di titik tidak punya solusi lain dengan bahasanya pengalaman pernah bekerja, pasti balik lagi ke pekerjaan. Ya. Kayak gitu. Ya. Alhamdulillahnya, Kang. Saya melakukan lamaran ke sana ke sini. Masukin ke sana, masukin ke sini via online, via pos, via email, masuk ke JobStreet, ikuti sebenernya. Semua saya masukin waktu itu. Alhamdulillah, tidak ada yang memanggil satu pun. Itu alhamdulillahnya tuh. Tidak ada. Yang tidak ada. Bahkan lucunya kalau bahkan bisa dibilang seperti ini. Paklaring saya pribadi yang sampai 2 lembar, 3 lembar, Kang. Ya. Saya melamar jadi sales. Okay. Enggak dipanggil itu juga. Enggak dipanggil juga. Okay. Nah, di situ mulai loh. Padahal kasarnya ya, saya udah merendahkan harga diri nih. Dengan bahasanya itu pernah di posisi apa-apa. Yeah, yeah. Yang penting kerjalah, dapat penghasilan lagi. Yeah, yeah. Tapi enggak ada yang manggil satupun. Padahal alhamdulillah. Kan memang udah betul. Tinggi, value udah tinggi lah ya untuk yeah. Job itu, tapi tidak dipanggil. Okay. Tidak dipanggil. Nah, pas momentum tersebut saya bilang ke diri saya, "Ya Allah, momen apapun yang saat ini hadir, jalan apapun yang saat ini hadir kepada saya, saya akan pegang itu kuat-kuat." Nah, singkat ceritanya, kakak saya datang lagi. Untuk yang ketiga kalinya? Untuk yang ketiga kalinya, ketika saya lihat dengan proses perjalanan 1,5 tahun, beliau itu bonusnya sudah di atas 30 juta, Kang. Gitu. Dan Bapak sudah melihat, oh ternyata ini bisnis yang layak untuk di... Belum di situ, Kang. Oh belum, justru belum? Belum, saya berpikir gini, saya pengalaman kerja sekian tahun gak nyampe gaji segitu. Ini 1,5 tahun jalan kok bisa nyampe penghasilan segitu. Okay. Gitu. Jujur saya awalnya ngelihat itu dulu. Okay. Cuman karena memang basic perusahaan TS itu network marketing atau MLM, saya masih mundur, Kang. Masih mundur ya, iya. Masih mundur. Karena kan saya orangnya kritis. Ya. Saya mau masuk ke perusahaan mana-mana, saya cari informasi dulu. Gali dulu. Okay. Kalau memang bahasanya tuh saya perusahaan tersebut layak, saya gabung. Okay. Gitu. Nah, awal-awal saya pelajari dulu tentang produknya sih. Bahkan salah satu hal yang saya upayakan adalah saya browsing di Google, mencari ini negatifnya apa nih produk. Jangan sampai saya jual, ada orang yang komplain, ada orang yang protes. Tapi kan pasti ada yang negatif dong, Pak. Nah justru itu. Kalau googling itu pasti seperti itu. Betul. Semua produk kan pasti ada yang negatif. Insting saya berkata okay. Seperti itu. Okay. Ini kalau produk, jadi saya pengen tahu kelemahannya dulu. Oke. Okay. Karena kan ketika orang yang menawarkan dia pasti bilang kelebihannya. Ya, ya. Nah, saya tuh nyari kelemahannya dulu. Dan apa yang Bapak dapat dari hasil riset itu? Ketika saya browsing berulang-ulang, nggak ada, Kang. Nggak ada. Nggak ada. Mata saya setiap membaca semuanya itu adalah bahasa-bahasa positif. Oke. Okay. Nah itu, okay. Gitu. Termasuk dari produknya, perusahaannya dan lain sebagainya. Nah mulai dari saat itu, saya bahasanya tuh merapat. Kalau dulu saya didatangi kakak saya nawarin bisnis, kalau sekarang A miluan atulah bahasa saya tuh. Okay, okay. Ada satu lagi, Kang, sebelum saya melangkah. Saya basic sales, orang marketing, orang lapangan. Kasarnya, sombongnya ya. Orang sales itu kalau misalkan disuruh jual kertas harga 1 juta, mampu, Kang. Oke, okay, yeah. Sepiknya lah kasarnya gitu. Sering dengar istilah itu, yeah. Ya. Ini disuruh jualan yang saya pribadi mengkonsumsi, harganya juga murah dan sangat terjangkau, ditambah ada nilai plusnya. Ah, gampang kata saya. Masa tuh. Masa sih nggak bisa gitu ya? Ah, gitu. Pokoknya mah, nuki mah, deal WA kata saya tuh. Cuman ada rambu-rambu yang waktu itu kakak saya bilang. Oke, apa tuh, Pak? Walaupun adik punya pengalaman apa, walaupun adik pernah punya pengetahuan apa, ketika ada ingin menjalankan bisnis ini, belajar lagi dari nol. Gitu. Bahasanya, lepas jubah masa lalunya. Atau juga bisa orang dengar, kosongkan gelasnya. Kosongkan gitu. Gelasnya. Okay. Nah, karena satu hal di situ secara emosional, beliau adalah kakak saya. Akhirnya saya nurut.
Okay, Kak, siap. Mau digimanain juga, siap. Karena sudah terbukti jelas kakak saya sukses di situ. Okay. Kakak saya saat ini Pak Doni Rahmat Maulana. Gitu, presiden bintang 4 juga sekarang. Gitu. Nah, dari situ saya kurang lebih melakukan perjalanan selama 2 minggu, Kang. Itu jadi asistennya beliau. Oh, oke. Okay. Untuk ini ya, sekalian belajar ya? Sekalian belajar. Beliau misalkan ada presentasi kemana, sharing kemana, okay, saya jadi supirnya, saya jadi asisten tukang colak-colok laptop dan infokusnya. Okay. Ketika beliau melakukan pekerjaan membangun bisnis ini, saya melihat, dah dengan cara itulah saya belajar. Oke, okay, berarti dengan apa yang Bapak lihat, itu yang Bapak lakukan. Betul. Sampai posisi. Ya. Yeah. Oke, okay, punten Pak, saya potong dulu nih. Ya, silakan. Bapak ini kan orang kritis, ya enggak? Apa, jadi saya pengen tahu dari perspektif orang, orang-orang kritis yang seperti Bapak nih, apa aja sih biasanya yang dicari, yang di-riset, sebelum bergabung ke multi-level marketing? Yeah. Tadi kan Bapak udah sebut produk. Betul. Ya enggak? Dan ternyata Bapak setelah menggoogling atau mencari-cari, bukan kebetulan, maksudnya Bapak mendapatkan hal yang positif justru dari situ. Betul. Selain produk ada lagi nggak Pak kira-kira yang biasanya orang kritis cari gitu? Okay. Kan biasanya kalau orang gini Pak, karena saya sering, saya juga dulu termasuk nih Pak. Betul. Kadang kalau udah di satu poin bagus, saya masih kadang nggak percaya aja gitu, mencari yang lain, yang lain. Nah, boleh diceritain nggak Pak, apa aja sisi-sisi yang Bapak cari selain produk? Oke, okay. Yang pasti ketika seseorang ada antipati, ada mental blocking, itu karena kurangnya kepahaman kan? Oke. Okay. Satu. Kita membicarakan ini produk, orang yang tidak paham dia akan langsung memblok. Kenapa dia ngeblok? Karena dia tidak tahu informasi, karena dia belum paham. Nah, terlebih ketika saya menjalankan dan termasuk langkah awal yang saya lakukan kepada diri sendiri adalah mempelajari sisi bisnis. Sisi bisnis. Dan sisi bisnisnya itu, karena kita adalah TSI itu adalah perusahaan direct selling, saya harus mempelajari apa sih yang dimaksud dengan perusahaan direct selling, bagaimana cara menjalankannya. Okay. Dan ternyata dibalut dengan tanda kutip yang sering kita dengar di lapangan adalah multi level. Nah, multi level itu sendiri saya punya image negatif, keluarga saya juga punya image negatif, dan masyarakat yang nanti akan saya kenal apakan pun punya image pasti negatif ini. Nah, itu saya pun untuk langkah awal adalah mencari tahu dulu pengetahuan mengenai itu. Nah, apa yang Bapak dapat di mana notabene ini semua negatif, tapi akhirnya Bapak bergabung, maksudnya apa yang menjadi ya, apa yang Bapak dapatkan menjadi life calling Bapak buat akhirnya saya bergabung dari sisi bisnis nih Pak. Yeah. Apa sih yang beda gitu loh, apa yang jadi oh ya udah ini bagus gitu loh. Yeah. Itu faktor apa Pak? Yang pertama adalah dunia bisnisnya. Saya juga meyakini, bahkan saya sebelum saya ada, contohlah ayah saya, zaman atau generasi kakek saya, para perokok itu sudah ada kan. Mengkonsumsi produk ini udah mengkonsumsi ada, okay. Produk itu sudah regenerasi sebelum saya ada, ini sudah ada. Dan saya punya anak laki-laki nih kan. Walau alam bisa jadi anak saya pun ketika nanti dewasa juga mengkonsumsi. Okay. Gitu ya. Anak saya pun mengkonsumsi. Nah, ini kan menjadi sebuah pemakaian produk yang repeat dan itu regenerasi. Oke. Okay. Gitu. Itu peluangnya kalau saya bilang itu dari generasi ke generasi, itu yang pertama peluang bisnisnya. Yang kedua, tadi ketika menjalankan bisnis dengan cara network marketing, okay, itu direct selling, itu memberikan solusi bagi saya ketika saya waktu itu ingin menjalankan bisnis tidak punya modal kan? Itu modalnya relatif minim untuk sangat memulai. Minim di sini, sangat minim. Oke, okay. Gitu. Oke, okay. Okay, jadi kebayang. Nah sekarang nih Pak, Bapak kan udah tadi kepotong nih Pak. Nah sekarang kita lanjut. Tadi kan Bapak sudah akhirnya merapat. Betul. Dan mengikuti kiat-kiat atau usaha-usaha yang dilakukan oleh upline Bapak yang kebetulan adalah kakak kandung Bapak sendiri. Nah itu setelah itu apa sih yang Bapak lakukan? Kan pasti pertama ngikut dulu nih. Nah udah gitu kan pasti Bapak udah jalan sendiri kan. Nah itu kiat-kiat Bapak sendiri itu apa Pak? Apakah sama atau mungkin punya improvisasi atau kayak gimana? Oke, okay. Salah satunya yang paling penting di bisnis ini adalah pengertian kita, pemahaman kita mengenai mindset atau okay, pola pikir. Oke. Okay. Situ kan. Yang pertama, mindset apa? Bisnis ini adalah business owner. Gitu. Apa tuh maksudnya business owner? Bisnis milik sendiri kan. Oke. Okay. Jadi ini yang perlu diklarifikasi terhadap semua mitra. Karena kita di sini terikat oleh jaringan, oleh sistem. Ada istilah upline, ada istilah downline, ada istilah crossline. Oke. Okay.
Tapi ini yang namanya bisnis di TSI itu adalah bisnis owner, Kang. Upline mau jalan kek atau enggak kek, downline pun sama kek, crossline mau pakai cara gimana kek, maju mundurnya bisnis kita itu tergantung kita sendiri. Nah ini banyak yang keliru ya, banyak di stigma di masyarakat kalau bisnis multilevel ini gampang dan kalau udah punya jaringan banyak udah kita tinggal enak, padahal tidak ya. Tidak. Tetap kendalinya. Tetap. Cuman mungkin langkah di awal ya kita posisinya tuh membangun, merintis, menyiapkan. Setelah itu kita melakukan monitoring, controlling, dan maintenance. Nah langkah-langkah itu ternyata kembali ke diri kita. Jadi ketika sekarang ada mitra yang saat ini mungkin sedang susah untuk berkembang gitu, atau misalkan sedang mengalami penurunan perkembangan, pertanyaannya siapa yang salah? Mitranya, upline-nya, downline-nya, atau Anda? Gitu. Dan jawabannya adalah? Ini pasti adalah business owner. Ini bisnis Anda, milik Anda. Kenapa menyalahkan orang lain ketika Anda turun? Jadi salah maju mundurnya bisnis tergantung diri kita sendiri. Oke. Gitu. Nah, tantangannya apa sih Pak yang Bapak hadapin selama ini gitu sampai mendapatkan posisi Presiden Bintang 3 ini? Oke. Kalau evaluasi teknis dan non teknis, setiap teknis ada tantangan, setiap non teknis juga ada tantangan. Oke. Tapi dengan bahasanya, kita punya produk yang sangat terjangkau harganya, kita punya sistem yang sangat mudah menjalankannya, secara teknis itu sangat kecil kan permasalahannya. Okay. Justru yang paling besar itu permasalahannya adalah di non teknis. Maksudnya apa tadi? Mengenai mindset. Mengenai mindset. Satu, pola pikir bisnis itu beda dengan berjualan. Okay. Bisnis itu membangun aset. Bisnis itu investasi. Orang bilangnya menjalankan bisnis TSI, tapi ingin dapat untung langsung cepat. Itu yang keliru sebenarnya. Iya, gitu. Menurut saya ya, menurut kacamata pribadi saya, kalau ingin betul-betul sukses, TSI itu mau betul-betul memfasilitasi sebuah sistem di mana kalau kita menjalankan dengan tepat aturan network marketing, TSI menawarkan penghasilan yang besar dengan posisi pasif waktu, pasif income. Okay. Realisasi saat ini gimana? Belum Kang. Kenapa? Karena kita belum menjalankan rule itu. Ya. Termasuk nah, Bapak? Termasuk saya. Makanya tadi saya bilang, bulan ini saya sedang dalam ada posisi pencerahan dan penuh kebahagiaan Kang. Apa itu? Karena momentum saat ini saya akan bangun kembali bisnis di TSI ini dengan konsep yang memang TSI itu di rulesnya di sebelah mana sih? Gitu. Cara menggapainya untuk titik puncak yang tadi bilang kan Prestir bintang 4, betul. Karena saat ini memang TSI baru sampai memberikan atau menawarkan hal itu. Cuman ternyata kan kalau dari kacamata saya, setelah Prestir bintang 4 ada apa lagi? Ada lagi Prestir bintang 4 metric level 7, Prestir bintang 4 metric level 8, sampai Prestir bintang 4 metric level 10. Hanya dengan posisi bonus belanja yang ditawarkan oleh perusahaan sendiri, bonus belanjanya dengan total akumulasi sampai level 10 kan 18 miliar kan? Iya. Dan itu kan belum ada yang mencapai. Ya. Tapi TSI menawarkan. Gitu. Jadi, oke, dengan pola yang saat ini akan coba saya bangun, saya gulirkan, bagaimana mitra betul-betul mengoptimalkan apa yang ditawarkan oleh TSI untuk diraih. Makanya fokus ke sana. Polanya udah lagi dibikin atau sudah lagi trial kan? Lagi trial ya. Lagi ini trial. Ya? Oke, berarti belum bisa disebutin karena masih trial ya, Pak. Yeah. Oke. Berarti kalau saya simpulkan, tantangan yang Bapak dapat ini justru lebih ke mengedukasi orang-orang atau betul, mitra-mitra yang akan betul kita ajak ya, Pak ya. Betul. Karena memang multilevel bisnis multilevel marketing ini memang pola pikir sih yang memang betul jadi PR banget ya, betul, Pak ya. Karena banyak ya itu udah stigma udah negatif duluan. Ya. Itu yang harus kita bereskan gitu. Nah, sekarang Pak, Bapak sudah mencapai posisi seperti ini dan juga udah mulai ada planning-planning ke depan yang sedang di trial error. Perubahan apa sih Pak yang Bapak dapatkan sebelum bergabung TSI dan sesudah? Oke, ada pernah salah satu mitra bertanya kepada saya, Kang Derik, pencapaian Kang Derik yang paling tinggi di TSI apa? Okay. Pernah bertanya seperti itu. Dan otomatis
jawaban yang keluar secara responsif, saya bilang bukan finansial, Kang. Itu yang saya dapatkan. Ketika di TSI saya punya nilai lebih. Apa? Itu. Perubahan kepribadian yang menjadi lebih baik. Pribadian ya, Pak. Ya? Pribadi yang jadi lebih baik, karena bagi saya pribadi TSI itu menjadi sekolah, tempat kita belajar bagaimana seharusnya kita memantaskan diri dalam kehidupan. Gitu, Kang. Kalau ngomong gitu ya agak gini, Pak. Kalau namanya belajar untuk memperbaiki diri, apa, meningkatkan diri sendiri, itu kan sebenarnya bisa di mana aja. Betul. Ya enggak? Di tempat kerja atau kita waktu kuliah atau apapun. Nah, kenapa justru momen atau ketika di TSI Bapak merasakan hal itu? Apa sih yang membuat hal itu terjadi gitu loh? Faktor apa? Oke, satu yang pertama ini adalah bisnis network marketing. Okay. Di mana kita akan bertemu dengan banyak orang. Banyak orang yang, contoh maaf ya seperti ini, ada seorang kiai yang ketika dalam jalur umum untuk bertemu dengan beliau saya susah, Kang. Oke. Paling jadi mustaminya, jadi jemaahnya, ketika beres selesai pengajian saya pulang. Oke. Produk menghantarkan saya untuk bertemu dengan beliau, menjelaskan, karena saya dihantarkan oleh jemaahnya, tolong jelaskan sama pak kiainya, tolong jelaskan sama pak ustadznya. Nah, terjadilah pertemuan, Kang. Adanya silaturahim dengan beliau, akhirnya saya bisa mengenal lebih dekat tanpa batasan jarak. Oke. Nah, di momen itu ternyata jadi bertukar informasi. Saya menyampaikan informasi tentang TSI dan beliau mengajarkan saya bagaimana saya harus membenahi kehidupan. Jadi, itu yang gak didapetin di tempat lain, Kang. Gak ada di tempat lain. Jadi akhirnya dengan bisnis dan produk ini menghantarkan atau jadi jembatan Bapak untuk mendapatkan sebuah ya sumber lah ya. Betul. Bisa dibilang sumber yang lebih value-nya lebih tinggi atau lebih valid untuk memperbaiki atau meningkatkan value dari diri sendiri ya, Pak. Betul. Ya. Wih, mantap sekali Bapak ini ya. Oke, Pak. Ngobrol gitu udah banyak kayaknya. Nanti next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Setuju ya? Insyaallah, siap. Siap kalau gitu Bapak, semoga sukses. Sama-sama Kang Frans, terima kasih dan banyak. Dan semuanya tercapai apa yang Bapak planning. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sambil ngopi dulu, Pak. Siap.
Kiro.